Pemirsa, tim penilai STBM Award 2024 memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Kota Semarang dalam mendukung pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Berikut ulasannya. Verifikasi ini turut dihadiri oleh Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu, peserta jajaran Kepala OPD, LPMK, PKK, FPK, dan komunitas masyarakat yang langsung di beberapa titik, salah satunya di agrowisata Cepoko. Ketua Tim Penilai dari USAID Iwas Tanggu, Heri Ferdian mengungkapkan pihaknya berharap dalam verifikasi lapangan ini, Kota Semarang bisa lolos dalam verifikasi terkait STBM Award 2024. Tim penilai sendiri terdiri dari perwakilan beberapa lembaga seperti USAID IWOS, Bappenas, dan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Ya, saya lihat memang Kota Semarang dari hasil paparan Bu Wali sangat baik ya, karena banyak inovasi yang sudah dilakukan untuk mendorong STBM di Kota Semarang. Dan banyak inovasi juga yang tadi sudah disampaikan, ada terkait revitalisasi PDAM gitu, ada pembangunan SPAL DT di tingkat kota, dan keterlibatan perusahaan swasta juga cukup baik ya di Kota Semarang ini, sehingga menurut saya mudah-mudahan gitu ya, dalam verifikasi lapangan ini Kota Semarang bisa lolos dalam verifikasi STBM Award 2024. Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu pun mengungkapkan rasa syukur atas penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita juga menjelaskan beberapa inovasi yang menjadi fokus penilaian, termasuk di SMP Negeri 22, Terminal Gunung Pati, dan beberapa RW di Kelurahan Cepoko dan Mangunsari. Inovasi seperti memposting urban farming, bank sampah, dan pengelolaan limbah cair menjadi bukti nyata dari komitmen Kota Semarang dalam menerapkan 5 pilar STBM, yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air dan makanan, pengelolaan sampah, serta pengelolaan limbah cair. Untuk rangkaian verifikasi ini dilakukan di beberapa titik, seperti di SMP Negeri 22 Semarang, Terminal Gunung Pati, Puskesmas Gunung Pati, RW 03 Kelurahan Cepoko, dan RW 01 Kelurahan Mangunsari. Ya, jadi alhamdulillah hari ini ada penilaian dari tim verifikasi dari Jakarta terkait untuk STBM Award di 2024. Yang lalu 2018 Kota Semarang baru mendapatkan STBM Award untuk Pratama. Dan ini adalah madya, syukur-syukur tadi tim penilai kalau bisa sampai ke paripurna. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang yang berkolaborasi dengan masyarakat, dengan perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, kemudian juga dengan masyarakat dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan, dan sampai yang terbawa RT/RW, ini bisa memberikan jawaban-jawaban kepada tim verifikasi. Dan moga-moga Kota Semarang bisa mendapatkan STBM Award untuk tingkat madya di 2024. Syukur-syukur bisa paripurna. Dalam kunjungan, tim penilai memverifikasi berbagai program inovatif yang telah diimplementasikan, termasuk kegiatan komposting, bank sampah, PAMSIMAS, urban farming, pengelolaan air minum, dan IPAL komunal. STBM Awards merupakan penghargaan dari Kementerian Kesehatan yang diberikan kepada daerah yang berhasil menerapkan 5 pilar STBM secara konsisten. Dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, Kota Semarang optimis dapat meraih penghargaan ini untuk kedua kalinya dan terus meningkatkan kualitas sanitasi bagi warganya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.